Halo, selamat siang buat seluruh rekan-rekan semua. Kembali lagi untuk hari ini di channel 160. Untuk hari ini guys, tanggal 31 Maret 2024. Tepatnya hari Minggu ya. Saya berada di terminal Bandara Kongs Kaki, ingin memantau gimana perkembangan arus mudik di terminal Bandara Kongs Kaki yang menjelang hari Lebaran tahun 2024 ya. Hari ini keberangkatan sini tuh ada bus Sun, ada Lorena, dan sekarang tuh terparkir depan saya ini bus Sun ini, Sun ke Bengkulu. Ini yang JB3, itu yang SR3. Oh, keren guys ya. Untuk formasi keren. Ini banyak ya penumpang Jawa ya. Limparu nih guys, penumpang yang tujuan dari Pekanbaru ke Jawa ya. Hari ini hari Minggu tanggal 31 ya. Ini ke Bengkulu. Ini Jogja Solo. Ini Scania Tronton. Scania Tronton, Scania K410 ya, yang tengah. Ini yang Mercy 2542 Solo Blitar. Yang ini apa? Yang 1526 Solo Blitar ya, kawan-kawan ya. Ini keberangkatan siang hari ini ya di terminal Bandara Kongs Kaki. Terpantau ramai lancar guys. Luar biasa ramai malam hari, pagi hari ini ya. Siang hari ini guys ya, ke Jawa. Karena perjalanan ke Jawa tuh makan waktu 2 hari 2 malam. Jadi banyak para pemudik itu sudah mencari waktu ya untuk mudik ke kampung halamannya. Saya akan pantau-pantau ya keliling peron kawan ya, lihat gimana situasi di suasana di peron keberangkatan buat hari ini kawan-kawan semua ya. Di sini bisa kita lihat udah ramai ya di kantin-kantin ya, duduk ada yang ngopi. Oke guys. Guys ya, ada yang SR3 1526 Solo Blitar, ini Jogja Solo Tronton Scania K410, ini Pekanbaru Bengkulu ya guys ya, 2542 guys, mantap luar biasa ya. Kita ke dalam ya guys ya, kita cek and recheck suasana di dalam peron di terminal Bandara Kongs Kaki. Oke kawan-kawan, ini para pemudik yang akan berangkat ke Jawa guys ya. Nah, ini mas ini semua pada mau berangkat ya. Oke, ada parkir 3 unit ya. Banyak bawaan ya. Ramai ya. Mas, nah, ini Mas mau ke Jawa. Halo Mas, dengan Mas apa Mas? Mau kemana Mas? Mas Rian. Hah? Mas Rian. Oh, mau kemana mending Mas? Hah? Curug Bengkulu. Ke? Bengkulu. Oh, ke Bengkulu. Oh, berarti Nesan Mas ya? Iya. Nesan ya. Oh, kalau berapa tarif Mas? Apa? Tarifnya berapa kalau? Tarifnya 400 eksekutif ya. Oke. Okay. Sukses Mas ya dalam perjalanan ya. Oke. Okay. Terima kasih. Oke. Okay. Mas Ren guys mau ke Curug mau ke Bengkulu. Naik nih San. Yang Tronton 2542 guys ya. Hari ini berangkat ya. Ongkosnya 400.000 guys. Kita akan tanya-tanya lagi ya. Untuk oke, itu Pak Bambang. Nah, duduk sekeliling sini ya. Ah, ini guys bus yang khusus Solo Blitar ya. San. Dulu. Oh, kelasnya beda ya. Ini penumpang Lorena nggak kalah rame guys ya. Ini LA 233. Wow.
dengan body Jetbus 2 Plus memakai sasis ini dari karoseri Jeputer JB 2 Plus. Ini suspension tulisannya ini roll class A ya, 1626. Ini penumpang Lorena guys. Baru nyampe bang? Ya. Mana pemudi hari ini bang? Rame? Lumayan. Lumayan ya? Iya. Untuk kenaikan tiket mulai kapan mas? Mulai tanggal 27 Maret. Oh, dari 27 Maret kemarin udah naik. Tiket Lorena udah naik. Udah naik. Dari Pekanbaru ke Jakarta Bogor? Iya. Kalau oke kan? Ya, makasih ya. Oh. Dari 27 Maret kemarin ya? Kalau dari Jakarta, Pekanbaru Jakarta berapa bang? Sama udah naik juga. Oh, sekitar berapa sekarang tarifnya? Sekitar 20% loh. Naik 20%? Oh, jadi tarif normal? Iya. Normal berapa kemarin? Aku lupa. Dari mana? Dari Pekanbaru Jakarta berapa lagi kira-kira itu tarif Nusla? Nusla variasi kita. Hah? Variasi. Variasi ya? Iya, Pekanbaru Jakarta aja lah buat kita untuk 870. Pekanbaru Jakarta 870. Iya. Pekanbaru Bogor? Sama. Sama ya? Sama. 870 bang ya? Iya, oke, makasih informasi bang ya. Oke guys ya, tarif Lorena ternyata tanggal 27 Maret kemarin sudah mengalami kenaikan guys ya. Jadi sekarang untuk tarifnya dari Pekanbaru Jakarta Bogor itu sekitar 870 ya. Jadi walaupun begitu tetap juga ya untuk penumpangnya lumayan banyak guys ya hari ini. Halo pak. Oke guys, kita udah dapat izin ya dari krunya Lorena untuk bisa masuk ya. Ini Lorena LG50. Yes. Oh. Ini penumpang Lorena guys ya. Si 22, Pak. Mudik hari ini ya. Si 22 saya toilet guys ya, Lorena. Pakai bantal selimut guys ya. Masih pakai palang 2 ya, 1526. Ini ya, 1526, 1526 ya. Kalau udah ada penumpang guys ya. Oke, kita turun dulu. Karena penumpang Lorena ini eksekutif guys, jadi kita nggak ini nggak segan juga ya nanya-nanya. Tetap bertahan di atas ya 870 ya Pekanbaru. Pekanbaru Jakarta Bogor ya 2. 3 ya Lorena Railfoot. Ini AC toilet kawan-kawan ya. Ini yang eksekutif plus ya, Nissan eksekutif plus. Kenapa sih bilang eksekutif plus ini? Karena daunnya beda, ini warna kuning emas eksekutif dia. Ini eksekutif mas. Ini Solo Blitar eksekutif guys ya. Solo Blitar eksekutif. Ini Scania K360 eksekutif. Yang ini AC bisnis guys.
ini bisnis ya. Kenapa saya bilang bisnisnya, perbedaannya nih di daun kelapanya aja. Bang. Bang, ini AC bisnis kan? AC VIP. VIP ya? Oh, VIP ini ya? Oh, yang bisnis itu yang ini ya? Oh, berarti kalau Tronton VIP? Oh, gitu. Berarti membedakannya yang bisnis sama VIP ini cuma Trontonnya aja ya? Tapi livery daunnya sama gitu ya? Oh, tapi yang eksekutif kuning emas ya? Ini kemana bang? Solo. Jauh perjalanan doang. Gimana sekarang, arus mudik sekarang rame bang? Rame bang. Rame ya? Ya. Ini bang siapa bang? Hah? Bang apa? Ronald. Bang Ronald ya? Ya. Aku alas bang, di 90 biasanya. Tapi sekarang sambil lumayan ini ya. Jawa Pekanbaru udah ini ya, udah mau ngasai lah bang ya. Oke bang, ya. Ada jalan bang ya? Ya. Itu bang Ronald guys, krunya San ini ya. Ini rupanya patah spip. Salah saya. Kita ralat ya omongannya ya. Ini patah spip kata bang itu ya. Ini berarti yang ngasih bisnis. Itulah kira-kira ya. Ini eksekutif. Eksekutif. Udah ramai orang sih. Udah berani naik orang. Nah, ini yang eksekutif. Nah, ini eksekutif mana lagi dia? Ini yang perpals. Oh, ini Jogja Solo Blitar Lintas Timur. Perpals ya, yang perpals. Keren ya, eksekutifnya ada dua ya, SR3 Scania K360. Eksekutif ini berarti yang eksekutif Solo Blitar, ini Jogja Solo Blitar Solo Lintas Timur. Nah, ini via-nya. Ini 2542 nih. Ini baru Pekanbaru Bengkulu. Belum bangai guys. Aduh backlag, sorry. Lumayan-lumayan guys, lumayan banget guys. Ada kru. Kita ke depan dulu ya, kita akan melihat jauh ini yang akan berangkat hari ini ya. Memang kita pantau untuk keberangkatan San ini ternyata audit ini yang terbaru ya, dari HR3 ya 526, Tronton DB3 Scania K10, Scania K60, 542 dan juga eksekutif HR3 nya guys ya. Dan Lorena masih tak bertahan ya di unit seperti ini. Tapi walaupun begitu masih banyak juga peminatnya guys. Nggak kalah guys, ongkos di termasuk tinggi ya. Ini ya sebutnya. Ramai ya. Oke, kita akan pantau dari depan ya. Semangat aja nanti yang akan duluan berangkat kawan-kawan ya. Tanjuran dibutuhkan kepada seluruh penumpang bus bus San sekarang ada 5 unit terparkir kawan-kawan ya. Yang terparkir ada 5 unit, 1 bus Lorena ya.
Silakan segera menaiki bus Anda. Karena bus Serena akan segera berangkat. Selamat jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Oke, bro. Yang trip pertama ya, terpas di Jogja Solo Blitar Executive Plus Sun SR3 Scania K360. Mantap. Woi, ALS. Woi, ke sana lari dia. Atau jalur. Woi, berangkat Sun 32 ya. Oh, mau sholat enggak ya? Oh. Kalau jalur LS-nya. Oh, sholat dia. Mantap. Oh, enggak mah, enggak tahu jalur. Oh, LS. Oke, berangkat LS-nya Hasan. Auto speed ya. Tronton Scania Kampo 10 Patas Pip. Mantul. Mantul aja lah sama sambil tujuan. Oke, Tri Bungkulu udah dipanggil mau berangkat. Yes. Oke, berangkat ya. Yang Solo Blitar Sun SR3 1526. Masih muda driver ya. Hadir bang. Andoyo SR3 perombaan guys. Mantap. Wih, Andoyo 1626 perombaan ini. Wih, gile. Terus berarti saat itu udah dipakai lagi Hino kemarin ya. Nama mungkin hilang. Iya. Ya, mobil-mobil Toyota. Nah, guys, Lorena. Ban baru. Bandung. 233. Ini unit Sun ya. Sun, sorry, Handoyo Surabaya ya. Wih, penuh juga guys. Wah, ya nih. Wow. Ada aja sama-sama jual Handoyo. Karoseri nano-nano, depannya Legacy, belakangnya di Putro. Mantap. Oke guys, berangkat bus Sun ya. Yang tujuan Pekanbaru Bengkulu, kantornya. Pekanbaru Bengkulu. Kita jalan sampai tujuan, bagusan. Oke guys, bus ALS 183 Executive Plus. Dia Lova 183 guys ya.
itu aja lah sama-sama jual. Jos. Oke kawan-kawan, di peron ada satu unit bus. Kalau liverinya liveri Rosalinda, bodi JBHD, tapi tulisan di bus itu Budi Jaya, ya Budi Jaya guys ya. Ini nggak tahu PO mana, tapi yang penting dia masih jalur nih guys. Keberangkatan terminal Bandara Perus Kaki lagi pengecekan kayaknya nih guys ya, pengecekan surat-surat kayaknya, surat-surat STNK sama pihak dinas perhubungan. Itu guys ya, armadanya sebelum berangkat dicek ya, wiper dicek, lampu dicek. Lampu dicek guys ya, lampu sennya, lampu tembaknya dicek sampai semua dicek tuh guys ya. Klakson tadi disuruh hidupkan pop katanya. Untuk menjelang mudik ini semua diperhatikan guys ya, demi keselamatan para penumpang jalan. Demikian itu liputan kita hari ini ya, siang hari ini.
tanggal 31 Maret 2024 yang mana yang terakhir itu busan ya, yang Jakarta Solo Surabaya via Pantura kawan-kawan ya, itu busan yang SDB3 1526 ya. Oke guys, demikian hari ini saya mengakhiri dengan salam kata. Semoga yang saya tayangkan bermanfaat buat kita semua mengenai bantuan dan semudik di terminal Bandara Tongs Kaki ya. Dan satu lagi guys, ada handoyo lagi tuh guys, mau berangkat guys. Rame hari ini ya, handoyo ada beberapa unit, ada 3 unit ya hari ini ya. Pantau ya. Oke, handoyo. Oke, dari sini juga guys, handoyo baru sampai ternyata. Handoyo ya. Oke, sembari itu langsung berangkat ya, busan. Oke, hati-hati, selamat sampai tujuan. Oke guys, see you next time. Buat kita semua, salam hangat dan salam sehat selalu buat saya, dari saya, Alex Yunipuloh.